Hai dan Assalamualaikum murid-murid. Saya Cikgu Dayang, Cikgu Fizik seanda. Pada kali ini akan mengajar murid-murid semua Fizik Setingkatan 5 di bawah tajuk Bab 3 Keelektromagnetan bagi subtopik 3.3 iaitu Aruhan Elektromagnet. Sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku catatan dan alat tulis untuk memudahkan murid-murid membuat catatan di sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran hari ini, Cikgu berharap murid-murid dapat mencapai objektif seperti berikut. Yang pertama, dapat menghuraikan aruhan elektromagnet. Kedua, murid-murid dapat menunjukkan arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Dan yang terakhir sekali, dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud arus aruhan. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut tajuk kita hari ini, mari sama-sama kita perhatikan gambar. Murid-murid, bagaimanakah peniaga-peniaga pasar malam ini mendapatkan bekalan elektrik untuk menyalakan lampu gerai mereka? Ya, mereka mendapatkan bekalan arus elektrik dari penjana elektrik ataupun lebih dikenali sebagai generator. Penjana elektrik atau generator ini menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik dengan menggunakan prinsip aruhan elektromagnet. Inilah yang akan kita pelajari, iaitu bagaimana arus elektrik dapat dihasilkan tanpa menggunakan bekalan bateri. Baiklah murid-murid, mari kita fikirkan apakah yang akan berlaku jika satu konduktor, iaitu dawai lurus, digerakkan dalam satu medan magnet seperti yang ditunjukkan dalam paparan. Sebenarnya murid-murid, apabila suatu konduktor digerakkan dalam satu medan magnet, arus elektrik dapat dihasilkan. Ini terbukti apabila terdapat pesongan pada jarum galvanometer. Murid-murid, fenomena ini sebenarnya dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet telah ditemui oleh seorang ahli fizik bernama Michael Faraday. Berdasarkan hasil penemuan ini, Faraday berjaya mencipta dinamo dan transformer. Baiklah murid-murid, aruhan elektromagnet didefinisikan sebagai penghasilan daya gerak elektrik DGE tanpa menggunakan sebarang sumber elektrik merentasi satu konduktor apabila terdapat gerakan relatif yang menyebabkan pemotongan fluks magnet oleh konduktor tersebut. Mengapa hal ini berlaku? Untuk pengetahuan murid-murid, dalam konduktor dawai lurus itu terdapat banyak elektron bebas. Apabila konduktor dawai lurus digerakkan secara relatif di antara medan magnet ini, elektron berinteraksi dengan medan magnet lalu menghasilkan daya gerak elektrik DGE yang menyebabkan elektron bergerak dari kedudukan asalnya. Apabila elektron bergerak, bermakna cas akan mengalir dan arus aruhan akan terhasil. Murid-murid semua, arus aruhan atau DGE teraruh terhasil melalui dua cara. Iaitu, pertama, apabila satu konduktor memotong garis medan magnet
ataupun fluks medan magnet. Dan yang kedua, apabila magnet memotong garis medan elektrik konduktor. Mari kita lihat pada paparan ini. Paparan ini menunjukkan eksperimen ringkas terdiri dari satu konduktor dawai lurus berada di dalam medan magnet yang disambungkan kepada galvanometer. Apabila suatu konduktor dawai lurus digerakkan secara relatif, iaitu ke atas dan ke bawah di antara medan magnet, jarum galvanometer menunjukkan pesongan. Ya, murid-murid tentu tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan gerakan relatif antara konduktor dengan magnet? Betul tak? Sebenarnya, gerakan relatif terjadi apabila konduktor dan magnet saling mendekati atau menjauhi antara satu sama lain. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana arus aruhan terhasil melalui gerakan relatif antara konduktor dengan magnet, mari kita sama-sama perhatikan klip animasi tersebut. Apabila dawai digerakkan ke atas di antara medan magnet, didapati terdapat pesongan seketika pada penunjuk galvanometer. Seterusnya, begitu juga apabila dawai digerakkan ke bawah, terdapat pesongan pada penunjuk galvanometer tetapi pada arah yang bertentangan. Namun begitu, apabila dawai digerakkan secara mengufuk, iaitu ke kiri, didapati tiada pesongan jarum pada galvanometer. Begitu juga, apabila dawai digerakkan secara mengufuk, iaitu ke arah kanan, pesongan jarum pada galvanometer juga tidak berlaku. Seterusnya, apabila dawai dipegang pegun di antara magnet, jarum pada galvanometer tidak menunjukkan sebarang pesongan. Sekarang, mari kita lihat pula aruhan elektromagnet dalam solenoid. Apabila magnet ditolak masuk ke dalam solenoid secara pantas, penunjuk galvanometer menunjukkan pesongan. Begitu juga, apabila magnet ditarik keluar dengan pantas dari solenoid, didapati terdapat pesongan jarum pada galvanometer tetapi pada arah yang bertentangan. Namun begitu, apabila magnet dipegang supaya pegun dalam solenoid, didapati tiada pesongan jarum pada galvanometer. Murid-murid sekalian, dalam paparan tadi, arus aruhan hanya akan dihasilkan apabila terdapat gerakan relatif di antara magnet dengan dawai lurus dan di antara magnet dengan solenoid. Pergerakan relatif menyebabkan garis medan magnet terpotong dan menyebabkan perubahan pada fluks magnet. Hasilnya, terdapat pesongan pada jarum galvanometer dan menunjukkan bahawa arus teraruh. Berikut adalah situasi di mana pemotongan fluks magnet berlaku di antara dawai lurus dengan medan magnet. Aktiviti pertama, dawai digerakkan ke bawah. Pemerhatian, sebagai contoh, jarum galvanometer terpesong ke kanan. Seterusnya, dawai digerakkan ke atas. Didapati jarum galvanometer terpesong ke kiri. Seterusnya, apabila magnet digerakkan ke atas, didapati jarum galvanometer terpesong ke kanan. Seterusnya, mari kita lihat paparan mengenai situasi di mana pemotongan fluks magnet berlaku antara solenoid dengan medan magnet. Aktiviti pertama, kutub utara magnet bar digerakkan ke dalam solenoid. Pemerhatiannya, sebagai contoh, jarum galvanometer terpesong ke kanan. Seterusnya, apabila kutub utara magnet bar ditarik keluar dari solenoid, kita dapati jarum galvanometer terpesong ke arah kiri.
Mari kita lihat. Seterusnya, apabila solenoid digerakkan ke dalam kutub utara magnet bar yang dipegang pegun, didapati jarum galvanometer terpesong ke kanan. Apabila kutub selatan magnet bar digerakkan ke dalam solenoid, didapati jarum galvanometer terpesong ke arah kiri. Sekarang, mari kita lihat situasi di mana pemotongan flux tidak berlaku dan arus aruhan tidak dihasilkan. Aktiviti pertama. Apabila dawai digerakkan selari dengan medan magnet, didapati jarum galvanometer tidak terpesong. Yang kedua, apabila dawai dipegang pegun di dalam medan magnet, didapati jarum galvanometer juga tidak terpesong. Dan yang ketiga, apabila magnet pegun di dalam solenoid, masih lagi jarum galvanometer tidak terpesong. Baiklah murid-murid, pada paparan berikut, didapati pesongan galvanometer berubah arah apabila konduktor digerakkan secara relatif ke atas dan ke bawah di antara medan magnet. Perubahan arah pesongan jarum galvanometer menunjukkan perubahan pada arah arus aruhan. Bagaimanakah arah pengaliran arus aruhan pada dawai lurus dapat ditentukan? Ya, murid-murid. Arah arus aruhan pada konduktor dawai lurus boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Murid-murid, mari kita belajar bagaimana untuk menggunakan petua tangan kanan Fleming ini. Bagi tujuan ini, hanya tiga jari kanan digunakan, iaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Bukakan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah kanan supaya ketiga-tiga jari ini lurus dan berserenjang. Murid-murid dah buat jari tangan kanan kamu macam cikgu tak? Ingat ya murid-murid, ibu jari menunjukkan arah gerakan daya, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dan jari tengah menunjukkan arah arus teraruh. Murid-murid boleh menggunakan akronim F, B dan I untuk mengingatinya. Jadi, bagaimana kita hendak menentukan arah gerakan arus dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming ini? Mari kita lihat pada paparan contoh. Jika rod kuprum digerakkan ke atas, ke arah manakah jarum galvanometer akan terpesong? Adakah ke kanan atau kiri, murid-murid? Untuk itu, mari kita gunakan petua tangan kanan Fleming untuk menjawab soalan ini. Mula-mula, jari telunjuk dihalakan ke arah medan magnet dan ibu jari dihalakan ke arah gerakan daya, iaitu ke atas. Maka, jari tengah akan menunjukkan arah pengaliran arus aruhan, iaitu terarah keluar dari skrin. Oleh itu, jarum galvanometer akan terpesong ke arah kanan. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Jika rod kuprum digerakkan ke bawah seperti arah anak panah, ke arah manakah jarum galvanometer akan terpesong? Ya, seperti contoh sebelumnya, kita masih menggunakan petua tangan kanan Fleming untuk menentukan arah arus teraruh. Jari telunjuk dihalakan ke arah medan magnet dan ibu jari dihalakan ke arah gerakan daya, iaitu ke bawah. Maka, jari tengah akan menunjukkan arah pengaliran arus aruhan, iaitu terarah keluar dari skrin. Oleh demikian, jarum galvanometer akan terpesong ke arah kiri.
Seterusnya, mari kita perhatikan kepada paparan berikut. Murid-murid, bagaimanakah pula untuk menentukan arah arus aruhan pada solenoid? Ya, tepat sekali murid-murid. Petua tangan kanan Fleming tidak boleh digunakan untuk menentukan arah arus aruhan pada suatu solenoid. Bagi suatu solenoid, arah arus aruhan boleh ditentukan dengan menggunakan hukum Lenz dan petua genggaman tangan kanan. Hukum Lenz menyatakan bahawa arah arus aruhan mengalir dalam arah yang menghasilkan tentangan pada perubahan fluks yang menghasilkannya. Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan tersebut? Mari kita lihat contoh berikut. Apabila kutub selatan magnet digerakkan ke hujung R akan menjadi kutub selatan supaya menghasilkan daya tolakan untuk menentang perubahan yang menghasilkannya. Apabila hujung solenoid telah ditentukan kutub dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan, arah arus aruhan boleh ditentukan. Oleh kerana arah arus aruhan adalah ke bawah, arah jarum galvanometer akan terpesong ke arah kanan. Bagaimana pula sekiranya magnet digerakkan menjauhi solenoid? Apabila kutub selatan magnet digerakkan menjauhi solenoid, hujung R menjadi kutub utara supaya menghasilkan satu daya tarikan untuk menentang gerakan magnet yang menghasilkan arus teraruh itu. Dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan, didapati arah arus aruhan adalah ke atas. Oleh yang demikian, jarum galvanometer akan terpesong ke arah kiri. Secara ringkasnya, langkah untuk menentukan arah arus aruhan dalam suatu solenoid adalah seperti berikut. Langkah pertama, tentukan kutub pada solenoid dengan menggunakan hukum Lenz. Dan langkah kedua, tentukan arah arus dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Murid-murid, apakah faktor-faktor yang boleh meningkatkan magnitud arus aruhan? Untuk menjawab soalan tersebut, mari kita lihat paparan berikut. Bagi dawai lurus, arus aruhan akan bertambah apabila dawai digerakkan pada laju yang lebih tinggi. Semakin laju gerakan dawai lurus, semakin banyak berlakunya kadar pemotongan fluks. Ini menghasilkan arus aruhan yang lebih besar dan pesongan jarum galvanometer adalah besar. Seterusnya, arus aruhan bagi dawai lurus akan bertambah apabila magnet yang lebih kuat digunakan. Apabila kekuatan medan magnet ditambah, arus aruhan juga akan bertambah. Untuk solenoid pula, kadar perubahan fluks magnet bertambah apabila pertama, laju gerakan relatif bertambah. Apabila magnet dimasukkan ke dalam solenoid dengan pantas, sudut pesongan seketika galvanometer menjadi besar. Ini menunjukkan bahawa arus aruhan bertambah apabila laju gerakan relatif bertambah. Seterusnya, apabila bilangan lilitan solenoid bertambah, solenoid yang mempunyai lebih banyak lilitan berupaya menghasilkan arus aruhan yang lebih besar. Dan yang ketiga, apabila magnet yang lebih kuat digunakan, jumlah flux magnet akan meningkat.
maka lebih banyak flux magnet yang akan terpotong sekaligus meningkatkan nilai arus aruhan. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan magnitud arus aruhan adalah kelajuan gerakan relatif, yang kedua, bilangan lilitan solenoid, dan yang terakhir, kekuatan medan magnet. Apabila ketiga-tiga faktor ini ditingkatkan, DGE aruhan meningkat dan arus aruhan juga akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan magnitud arus aruhan itu tadi dapat dijelaskan melalui hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitud DGE aruhan adalah berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux. Untuk menguji kefahaman murid-murid semua, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama, tentukan arah pesongan galvanometer apabila magnet bar digerakkan menjauhi solenoid seperti yang ditunjukkan pada paparan berikut. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya ialah jarum galvanometer terpesong ke arah kanan. Seterusnya, soalan kedua. Tentukan arah pesongan galvanometer apabila magnet bar digerakkan menjauhi solenoid seperti yang ditunjukkan pada paparan berikut. Ya, jawapannya jarum galvanometer akan terpesong ke kiri. Bagus, murid-murid. Mari kita lihat soalan ketiga. Tentukan arah gerakan jarum galvanometer apabila rod kuprum digerakkan ke arah X. Murid-murid sudah ada jawapan? Ya, jawapannya ialah jarum galvanometer akan bergerak ke arah kanan. Seterusnya, soalan keempat. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk menghasilkan arus aruhan dalam suatu medan magnet. Pergerakan rod kuprum manakah yang akan menghasilkan arus aruhan yang maksima? Apakah jawapannya, murid-murid? Bagus. Jawapannya ialah C. Baiklah, tibalah kita ke soalan terakhir. Manakah antara berikut tidak akan meningkatkan pesongan jarum galvanometer? Jawapannya ialah A. Bagus, murid-murid. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid memahami dan berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, dapat menghuraikan aruhan elektromagnet. Pastikan murid-murid dapat menghuraikan bahawa aruhan elektromagnet ialah penghasilan arus elektrik kerana terdapat perubahan flux magnet. Yang kedua, murid-murid dapat menentukan arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid melalui petua tangan kanan Fleming dan juga petua genggaman tangan kanan melalui hukum Lenz. Dan yang terakhir sekali, dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud arus aruhan.
Cikgu berharap selepas ini kamu boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan di sekolah bagi memantapkan lagi kefahaman konsep terhadap tajuk aruhan elektromagnet. Sehingga kita berjumpa lagi, sekian dari cikgu. Selamat maju jaya.